Tugas gabungan dari Polres Brebes berhasil mengamankan sebanyak 67 ABG yang masih berstatus sebagai pelajar pada Senin dini hari kemarin. Turut serta dua senjata tajam disita lantaran diduga akan digunakan untuk aksi tawuran. Dua mobil truk milik Polres Brebes membawa puluhan ABG yang masih berstatus sebagai pelajar. Mereka merupakan pelajar dari Kabupaten Pemalang yang diamankan polisi dari sebuah markas komunitas yang ada di wilayah Kecamatan Kersana. Tim gabungan Polres Brebes dari mulai tim Suskalong, tim Resmo Polres Brebes, dan juga Polsek Tanjung yang mendapatkan laporan dari warga langsung menggerebek dan mengamankan remaja tanggung. Ketua tim khusus Kalong Polres Brebes yakni Ibda Ruka Sikit menyebut ada 67 pelajar yang diamankan, termasuk pihaknya menyita dua senjata tajam yang disinyalir akan digunakan untuk aksi tawuran. Dari masyarakat melewati hotline tim Suskalong bahwa ada sekumpulan pelajar atau gerombolan pelajar banyak sekali berada di wilayah Tanjung. Makanya kita patroli untuk antisipasi akan adanya tindak tawuran. Ditemukan dua senjata tajam, satu celurit yang agak lumayan besar, satu yang kecil. Sejumlah ABG yang kedapatan membawa senjata tajam dan admin grup komunitas akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara puluhan pelajar lainnya dilakukan proses pembinaan, termasuk memanggil orang tua dan guru dari sekolah pelajar yang diamankan. Agus Supramono, Semarang TV.